Okay, seterusnya kita teruskan pada acara kemuncak. Kita minta kepada Ustaz Zahiruddin untuk memberi ucapan penutup lah. Seterusnya mengakhiri majlis kita, insyaAllah dalam lebih kurang 5-10 minit, insyaAllah Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yawmiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pimpinan majlis, pimpinan program, dan semua adik-adik hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Jadi pertamanya, anda memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan ruang dan peluang yang ada ini dapat kita berkongsi ilmu Islam, yang mana ilmu Islam itu bukan milik sesiapa tetapi ia adalah merupakan milik semua. Karena itu Nabi berpesan, balighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Rubba sami'in aw'a minal baligh. Boleh jadi orang yang menyampaikan itu, orang yang menerima penyampaian itu lebih memahami berbanding dengan orang yang menyampaikan. Boleh jadi apa yang saya cerita tu, bila entum dengar apa yang saya cerita, boleh jadi entum lebih faham daripada saya sendiri. Itu sebab Nabi SAW meminta supaya sampaikan Islam itu walaupun satu ayat. Yang keduanya ialah saya berbangga sebab saya ingat apa yang saya terang tu, alhamdulillah, mana saya tak sampailah tahap 50% yang tu tak faham. Mana saya boleh letakkan dalam 70%, 80% yang tu faham. Dan saya ingat benda yang penting saya ingat saya sampaikan, kalau perkara ni saya sampaikan dekat surau masjid di Malaysia, saya ingat mereka tak faham. Sebab inilah level, setengah level surau ni, tanya nak nombor satu ke nak nombor dua, nak nombor satu. Jadi macam mana nak faham benda-benda yang sebenarnya quite complicated. Tapi perkara itu alhamdulillah saya ingat satu level dengan entum semua, insyaAllah kita boleh faham dan kita cuba enhance dan upgrade dari masa ke semasa, insyaAllah. Yang ketiganya ialah berkenaan dengan suasana dan realiti pada hari ini, saya rasa cukup penting. Sebab saya ingat student pada zaman kita ini berbeza dengan student zaman 20 tahun lepas, yang mana alhamdulillah boleh katakan peringkat orang-orang muda macam kita semua merupakan satu generasi yang mana sejak daripada zaman dahulu inilah generasi yang membangunkan Islam dan generasi yang bersama-sama dengan kemenangan Islam. Nabi bersabda, aku datang dengan Islam, fahalafan syabab wa khalafan syuyukh, yang bersama-sama memberikan sokongan ialah golongan muda dan golongan tua, kata Nabi SAW, yang banyak menentang. Ini merupakan suatu realiti yang saya tengok alhamdulillah pada hari ini sedang berlaku, khususnya di peringkat orang muda yang berpelajaran, yang kita kenali sebagai penuntut-penuntut dan juga graduate-graduate daripada universiti pada hari ini. Jadi sebab itulah program kefahaman Islam dan juga seterusnya membawa kepada program pendokongan Islam. Bukan setakat faham, mengamalkan, dan yang lebih penting daripada itu ialah kita merupakan pendokong kepada Islam. Bila kita mendokong kepada Islam, bermakna kita memberikan saham yang cukup besar. Sahamnya ialah sebab Islam akan menang, itu confirm. Itu tak boleh ragu. Allah berjanji banyak dalam Quran, Allah Ta'ala akan berikan kuasa pemerintahan kepada orang Islam. Macam saya ceritakan baru-baru ini, bahawa sejarah orang Islam berkuasa itu lebih lama dan jauh lebih lama daripada Islam tidak berkuasa. Hari ini baru 86 tahun. Dan kita yakin Islam akan naik sebentar lagi kerana di sana banyak janji Nabi yang belum tertunai, yang belum kita lihat, antara jatuhnya kota Itali. Ini antara yang kita yakin. Bila? Wallahualam. Tapi menang, insyaAllah tak lama. Jadi, oleh kerana itu, sama ada kita menyertai perjuangan Islam ataupun kita tidak menyertai perjuangan Islam, atau kita menentang perjuangan Islam,
dia tak berikan kesan kepada Islam. Tetapi kita sebenarnya yang terkesan. Kalau kita menyertai, kita akan untung. Kalau kita tidak menyertai, kita akan rugi. Kalau kita menentang, kita merupakan golongan yang lagi rugi. Kerana kalau kita faham, kehidupan kita atas dunia ini tak lama. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, berpesan dalam satu surah yang cukup penting sebagai penutup kita pada hari ini, iaitu Al-Hakumut Takatu, melalaikan kamu oleh hidup. Kesibukan, rutin, melalaikan kamu daripada satu perkara yang cukup pasti. Apa dia? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk dalam lubang kubur. Kalla, Allah Ta'ala pesan, jangan lalai. Mana kalau kita fikir balik, kalau kita hayati kehidupan kita, buka Quran, buka hadis, kita akan dapati bahawa perjalanan kita ni sekitar 7 perjalanan. Dari dalam ruh kita, berpindah kepada perjalanan yang kedua, alam yang kedua, alam kandungan. Daripada alam kandungan, kita berpindah ke alam dunia. Kemudian mati. Masuk ke alam barzakh. Belum akhir lagi tu. Kiamat. Dibangkitkan daripada mahsyar. Belum akhir lagi. Habis pada mahsyar, berlakunya mizan. Setiap orang dihisab, dihitung amal mereka. Habis mizan, setiap orang akan menyeberangi as-sirat. Habis as-sirat, barulah akhirnya menemui syurga dan neraka. Betapa jauhnya perjalanan kita dan dunia ini, walaupun kita rasa hidup kita ni dah lama 20 tahun, 30 tahun umur kita. Kita renung zaman budak kita, kita rasa lama. Tapi kita mesti ingat, ini antara kehidupan yang paling pendek dalam perjalanan kita. Selain daripada alam kita sebelum ini, itu alam kandungan. Kalau kita mati esok, contohnya, kiamat 1,000 tahun, bermakna 1,000 tahun umur kita duduk dalam kubur. Sedangkan umur kita atas dunia ni mungkin dalam 30-40 tahun contohnya. Jadi sebab itulah ayat tersebut macam mana, kalla, wahai manusia, jangan lalai. Jangan lalai. Kerana kita ni banyak cita-cita kita, angan-angan kita, rutin-rutin kita. Kita cita-cita nak jadi orang kaya. Bila kita cita-cita macam tu, dalam persepsi kita, kalau aku tak kaya, tak mati. Dalam pemikiran kita, macam Zul sebut tadi lah, nak ikut fahami contohnya. Dan kepala dia kalau tak boleh ikut fahami, tak mati. Fahami pula kata tak komplit pula. Tapi tu cakap saya tu. Biasa cakap saya tu. InsyaAllah tidak lah, insyaAllah tidak. Kalau tidak nanti balik kereta seorang. Itu contoh. Sebab ada tengok kawan saya. Kawan saya dia cakap besar. Saya tak termasuk dalam golongan. Saya bukan mazhab tu. Kawan saya ni cakap besar. Cakap besar tu. Siap boleh cakap besar sama. Time sekali tu pukul 2 pagi saya call saya. Ustaz, jom kita sembang Ustaz. Entah pukul 2 pagi kalau anak nak tidur. Mari, jangan kita sembang kat kedai kejap. Dah pukul 2 pagi, pergilah. Gengnya mata kita pergi. Sebab apa? Anak tak boleh duduk rumah Ustaz. Sebab apa? Ni kawan anak pun Ustaz juga. Sekarang ni dah jadi YP sekarang. Dia kata tak boleh tidur. Tak apa? Anak tanya dia sebab apa? Isteri anak dibawa balik adik angkat dia. Dia suruh anak kahwin dengan adik angkat dia. Selama ni cakap besar. Bila isteri dia suruh dia kahwin dengan adik angkat. Adik angkat dia ada isteri. Adik angkat dia ada isteri. Anak kalau bak sensitif ni, anak ni dah hilang. Isteri dia ni ada adik angkat. Isteri ni adik angkat. Isteri tu perempuan lah, bukan lelaki. Jadi adik angkat dia ni, orang kata janda berhias. Kahwin tapi taklah suami tak bagus sikit, kemudian bercerai. Janda berhias tahu kan? Yang ni bukan sushi ni, kenapa nak tahu ni, banyak mahal sikit, tak faham. Jadi adik angkat dia ni, suruh dia isteri dia suruh kahwin dengan adik angkat dia. Dia tak nak. Dia bila dia tak nak tu, sampai tahap kawan tu buat balik, adik angkat tu buat balik rumah. Dia ni, keluar rumah. Keluar rumah nak tanya dia sebab apa yang tak terimanya. Dah ni bukan kata isteri larang, isteri suruh pula ni. Dia kata, Ustaz Ana tak terkamu. Ana tengok isteri Ana ni baik sangat lah. Isteri tu baik sungguh je ni. Baik jujur. Dia kata isteri Ana ni baik sangat, jujur sangat. Ana tak terkamu. Dia kata Ana nak kahwin seorang lagi. Oh rupa Ana tentang ni boleh cakap besar. Kalau bercakap dengan kawan ni pasal 3, pasal 4 cakap besar semua. Rupanya bila isteri suruh kahwin tak nak. Sebab apa? Tuan dan respect dia.
Dia kata dia tak tergamak sebab isteri anak dia baik sangat. Jujur. Jujur, baik. Jadi dia tak tergamak. Itu cerita dia. Jadi insyaAllah Fahmi pun termasuk golongan tu insyaAllah. Sebab bukan apa, sebab anda takut anda tak sabar ke Yoko Hamal ni. Okay. Jadi untuk maklumat itu, jadi kita ni hidup ni banyak benda kita nak capai. Sebab bila banyak benda nak capai, itu yang menjadikan kita lalai, kita lupa. Tetap satu perkara yang seorang pun tak nafi benda itu akan berlaku. Tapi pernahkah kita ambil tahu apa yang kita akan jumpa masa kita meninggal? Masa nyawa kita sampai ke hakam, apa kita rasa? Apa yang akan kita jumpa? Dan apa bekalan yang perlu kita bawa? Ini satu perkara yang cukup penting. Yang mana sebab itulah kalau kita memahami perkara ini, kita tidak akan rasa ragu-ragu untuk kita berjuang dan berjihad di atas dunia ini untuk kita menegakkan Islam. Sebab kalau kita faham, dunia ini merupakan tempat yang paling singkat kehidupan kita nak dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Itulah secara kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan dan antara muhasabah yang cukup penting yang perlu kita dalami dan pelajari dari masa ke semasa. Dan saya bukanlah orang yang terbaik untuk menyampaikan perkara ini, tapi sebagaimana yang disebutkan dalam kaedah dakwah, islah nafsak wa da'u ghairak, perbaiki diri kamu, dan dalam masa yang sama serulah orang lain kepada kebaikan. Jadi konsep yang kita bincang sebelum ini, kalau nak tunggu diri kita complete, confirm tak complete. Kalau nak tunggu diri kita complete baru nak dakwah orang lain, confirm tak akan berlaku dakwah. Jadi dalam masa yang sama, saya bukanlah orang yang terbaik dan banyak kekurangan, tetapi dalam masa yang sama saya perbaiki diri saya dan kita menyeru orang lain supaya mengikut kepada kebaikan. Dan akhir kalam, insyaAllah saya yang terakhirnya saya mengucapkan tahniah kepada pihak IPIJ kerana telah menganjurkan program yang bagi saya program yang cukup baik, dan berilah sambutan kepada program-program yang seperti ini, dan kemudian buanglah mentaliti bahawa program-program yang seperti ini hanya untuk orang alim, orang lebay, orang baik, tapi sebenarnya program ini adalah untuk semua. Ini antara benda yang perlu kita war-warkan dan perlu kita garapkan. Dan kata Nabi SAW, ad-dalu alal khairi ka fa'ilihi, orang yang tunjuk kepada kebaikan sama macam orang buat. Kalau kita mari dapat 10 pahala, mari dalam keadaan 3 hari baru sampai, mungkin 30 kali ganda pahala dia. Kemudian kita ajak orang pula mari, kita pun mari, orang mari, kita dapat lagi double pahalanya. Sebab Nabi kata, orang yang ajak kepada kebaikan, kalau orang tu buat, dia dapat sama pahala sebagaimana orang yang buat, walaupun kita tak buat perbuatan tersebut. Itulah sebagai akhir kalam, dan saya minta maaf di sepanjang pengisian yang diberikan. Kalau ada kekurangan, tidak menepati, terkasar bahasa, tersinggung dan seumpamanya. Dan perkara yang paling saya takut nak sebut ialah berkenaan dengan yang soalannya semalam tu. Kalau buat poligami, lain kali jangan tanya saya soalan tu, saya tak kerti nak jawab. Nak pula jawab pun jadi hilang akal. Jadi aku lukau lihada wa astagfirullahalazim li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zahiruddin. InsyaAllah ucapan beliau dapat memberikan sedikit kata-kata semangat dan suntikan semangat kepada kita semua. Untuk pengetahuan semua, IPIJ bukan sahaja menganjurkan program umum seperti Golden Week Gathering, IPIJ Champions League, ada Winter Gathering. Kita ada juga program-program mingguan seperti Usrah, ada kuliah online. Dan harap-harap kawan-kawan dapat ajak kawan-kawan yang lain, insyaAllah, untuk sama-sama meriahkan majlis program kita sepanjang tahun, insyaAllah. Jadi kita sudah sampai di akhir waktu. Ada satu lagi last, iaitu kita ada pihak IPIJ telah membuat satu lagu khas, lagu khas IPIJ. Jadi dalam masa lebih kurang 5 minit diharapkan kepada saudara Adenin dapat kondak kita punya jadi saya minta maaf selaku pengurus majlis kalau ada salah silap apa yang baik daripada Allah.
yang kurang saya yang buat sendiri, dan tapi hakikatnya semua daripada Allah. Sekian kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ikhlas.